Memang mungkin orang-orang yang berserah diri kepada Allah menjadi sesuatu yang memang biasa. Tapi ketika kita yang melakukan itu, maka menjadi sesuatu yang membuat Allah bisa jadi tidak ridho dengan apa yang dilakukannya. Karenanya, saat ini kami melakukan ibadah bersama TV Tour. TV Tour adalah sebuah lembaga travel yang berbeda dengan yang lain. Karenanya, bukan saja ritual yang hanya diberikan dalam manasik, tapi juga esensi serta pemaknaan. Sehingga orang beribadah mengerti terhadap isi, paham akan makna. Sehingga ibadah yang dilakukan bukan saja mengejar tentang selesainya ibadah secara ritual, tapi juga paham terhadap tujuan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa gembira dan bahagianya ketika kita dikasih oleh Allah kesempatan umur, dikasih kesempatan rezeki dan harta. Umur yang diberikan oleh Allah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang diberikan dijadikan sebagai sarana untuk berjihad di jalan Allah. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di tempat sa'i, baru saja melaksanakan ibadah umrah yang diakhiri dengan tahalul. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang sesuatu, karena bukan bersuudzon atau bukan berburuk sangka, banyak di antara saudara-saudara kita yang ibadah hanya sekedar mengedepankan ritual. Sehingga apa yang terjadi, banyak orang yang ibadah bukan saja serakah dalam hal harta, tapi ternyata ada juga orang yang serakah dalam beribadah. Apa buktinya? Kadang tidak lagi memperhatikan kanan kiri, tidak lagi memberikan kesempatan kepada orang. Bahkan ketika sahabat-sahabat mungkin yang pernah ke Tanah Suci, ada yang kemudian dia egois, tidak pernah memberikan kesempatan untuk berdoa di Multazam, untuk berdoa di Hijir Ismail. Kadang menyakiti, kadang mengganggu orang, kadang bahkan mensikut orang. Memang mungkin orang-orang yang berserah diri kepada Allah menjadi sesuatu yang memang biasa. Tapi ketika kita yang melakukan itu, maka menjadi sesuatu yang membuat Allah bisa jadi tidak ridho dengan apa yang dilakukannya. Karenanya, saat ini kami melakukan ibadah bersama TV Tour. TV Tour adalah sebuah lembaga travel yang berbeda dengan yang lain. Karenanya, bukan saja ritual yang hanya diberikan dalam manasik, tapi juga esensi serta pemaknaan. Sehingga orang beribadah mengerti terhadap isi, paham akan makna. Sehingga ibadah yang dilakukan bukan saja mengejar tentang selesainya ibadah secara ritual, tapi juga paham terhadap tujuan yang dilakukan. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah bukan hanya sekadar mendapatkan pelayanan dari orangnya, tapi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang kita lakukan sesuai dengan aturan syariat yang sudah digariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Karenanya, Bapak, Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah terkecoh ketika kita ibadah karena hanya mampu menyelesaikan ritual secara sempurna, tapi juga kita harus tujuannya kita pahami. Karenanya tiga hal dalam ibadah akan diterima oleh Allah. Satu, kita harus tahu yang namanya dasar dari ibadah yang kita lakukan. Itulah yang disebut dengan mabda. Yang kedua, cara ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Itulah yang disebut dengan manhaj. Metodenya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Yang ketiga adalah ghoyah. Apa itu ghoyah? Ghoyah itu tujuan. Karenanya itulah konsep kesempurnaan, konsep keseimbangan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga ibadah kita menjadi paripurna, ibadah yang sempurna dengan harapan ikhtiar yang kita lakukan yang disesuaikan dengan syariat, harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hanya sekedar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sementara syariat kita abaikan. Syariat kita jalankan, tapi cara yang dilakukan juga tidak sesuai. Karenanya sahabat-sahabatku jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini harus juga tahu tentang tujuan, cara, dan juga dalil sebagai rujukan kita melakukan ibadah. Mudah-mudahan
melalui channel ini memberikan sebuah edukasi, pembelajaran bagi seluruh khalayak jamaah yang hendak melaksanakan ibadah. Jangan salah pilih travel, yaitu TV Tour, yaitu sebuah travel yang memang bukan saja hanya memberikan pelayanan, tapi juga nilai-nilai yang diangkat. Buktinya kami hanya 8 orang saja tetap diberangkatkan dengan pelayanan yang luar biasa, dengan mutawif yang luar biasa, dan juga bimbingan dengan kesabaran sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.